Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berserahan langsung kita di Wisma Amanah Negeri Perak pada malam ini dan sambat menonton kepada para penonton di Facebook rasmi Amanah Negeri Perak. InsyaAllah kita akan berprogram bersama pada malam ini, iaitu program Kenali Pimpinan daripada Amanah Negeri Perak. InsyaAllah bersama dengan kita dan kita bertuah pada malam ini, kita berdapat bersama-sama dengan mantan Menteri Besar Negeri Perak yang juga timbalan pengurusi Amanah Negeri Perak, Datuk Seri Engineer Haji Muhammad Nizar bin Jamaluddin. Apa khabar Datuk Seri? Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah, Alhamdulillah kita dapat berjemput Datuk Seri untuk sama-sama pada sesi program pada malam ini. Dan kita ada beberapa soalan yang kita akan ajukan kepada Datuk Seri. Dan kita harap Datuk Seri dapat mengulas tentang diri Datuk Seri supaya sahabat-sahabat kita di luar sana lebih mengenali dengan lebih dekat Datuk Seri dan juga perjuangan yang diperjuangkan oleh Parti Amanah Negara bagi Negeri Perak. Bagi soalan yang pertama yang ingin saya kemukakan kepada Datuk Seri untuk dikongsikan adalah tentang latar belakang ahli keluarga Datuk Seri, yang mana mungkin ramai yang di luar sana tidak mengenali. Silakan Datuk Seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada Saudara Rizal. Terima kasih kepada seluruh penonton pada malam ini yang menyaksikan program ini secara live. Pertamanya, saya bersyukur kerana saya dilahirkan pada tahun kemerdekaan 1997. Berkeluargakan seorang ayah yang penuri getah dan telah meninggal dunia. Dan ibu saya masih lagi ada, umur 90 tahun. Saya daripada kelangan adik-beradik 13 orang, saya yang ke-8. Dan saya pernah belajar darjah 1 sampai darjah 6 di sekolah Anglo Chinese di Kampar. Kemudian saya melanjutkan pelajaran ke sekolah menengah tingkatan 1 sampai tingkatan 3 di Anglo Chinese Secondary School Kampar. Kemudian saya telah melanjutkan pelajaran untuk mengadakan MCE tingkatan 4 sampai tingkatan 5 di Technical Institute Barrage Drive, Ipoh. Kemudian selepas daripada itu saya melanjutkan pelajaran ke UK di Norwich City College, mengambil advanced level, A level. Dan saya melanjutkan pelajaran ke Universiti Aston di Birmingham dalam bidang kejuruteraan mechanical. Saya kembali balik ke tanah air selepas itu dan saya berkhidmat dengan beberapa agensi kerajaan termasuk JKR, termasuk juga dengan Bank Negara dan yang akhir sekali dengan perkhidmatan bandar iaitu UDA, Urban Development Authority, dan melaksanakan berbagai-bagai projek yang dibuat oleh kementerian dan juga agensi-agensi kerajaan. Daripada segi pelibatan saya dalam bidang akademik, saya juga didaftarkan di bawah Institut Jurutera Malaysia sebagai jurutera berdaftar, dan saya juga berdaftar dengan Board of Engineers Malaysia dalam Lembaga Jurutera Malaysia. Dan kedua-dua agensi ini memberikan kawalan kepada seluruh jurutera yang berdaftar untuk mereka melaksanakan kerja-kerja apa saja, sama ada kerja swasta atau kerja kerajaan. Maka saya terlibat dalam satu bidang yang dipanggil sebagai bidang vertical transportation. Dan saya dianugerahkan satu lesen daripada Jabatan Buruh ketika itu, sekarang ini Jabatan Perumahan dan Kerajaan Tempatan, untuk saya melaksanakan kerja-kerja pemasangan dan juga penyelenggaraan sistem lift dan eskalator. Jadi saya sebagai orang kompeten dalam industri ini merupakan salah satu jurutera Melayu yang terlibat dalam bidang tersebut. Dan alhamdulillah sampai hari ini saya masih lagi menasihati beberapa individu yang saya lantik untuk meneruskan syarikat yang telah pun saya bina untuk melaksanakan kerja-kerja semikian. Saya mendapat beberapa kontrak bukan hanya di dalam negeri tapi di luar negeri, khususnya di Qatar, di Doha, untuk bukan hanya memasang vertical transportation lift dengan eskalator ni tapi menyenggara dan juga mengganti alat-alat ganti. Dan sampai hari ini syarikat itu, walaupun saya tidak terlibat secara sepenuhnya kerana pelibatan saya dalam politik, tapi jurutera-jurutera yang meneruskan kerja dalam syarikat itu mendapat mandat daripada beberapa pembuat di Germany dan juga di negeri China termasuk Itali. Mereka menjadi agensi kepada peralatan yang dicipta dan dibuat di negara-negara yang saya sebut tadi. Alhamdulillah buat masa ini saya sepenuh masa terlibat dalam bidang politik
dan disokong oleh keluarga saya. Saya telah pun beristeri dan punya 8 orang anak, 5 lelaki dan 3 perempuan. Dan anak saya yang pertama telah pun berubah tangga, dan saya mempunyai 7 orang cucu daripada 3 anak yang telah pun beristeri dan bersuami. Dan ketiga-tiga mereka yang teratas itu, setelah saya hantar mereka ke pusat tahfiz Al-Quran di Kota Baru, dan mereka menjadi hafiz dan hafizah. Kemudian mereka melanjutkan pelajaran mereka di Universiti Mu'tah dan beberapa universiti di Jordan dan juga di Syria. Dan alhamdulillah hari ini mereka berkhidmat dalam syarikat saya, di samping mereka menunjuk dan juga mendidik adik-adik dan juga adik-beradik kaum-kaum dalam keluarga saya sendiri. Alhamdulillah dengan 8 orang cahaya mata itu, dia memenuhkan syarat sebagai seorang ayah yang saya laksanakan secara, alhamdulillah, secara baik. Kemudian saya juga memberikan ruang yang masa yang banyak untuk tindakan politik dan kerja-kerja politik dengan awalnya dulu dengan Parti Islam Malaysia ataupun PAS. Saya telah memegang jawatan-jawatan yang tertentu dalam PAS, sehinggalah hari ini saya keluar daripada parti tersebut dan saya masuk dalam parti yang baru, Parti Amanah Negara. Terima kasih. Okey, kita nak mungkin ada mungkin sahabat-sahabat di luar sana mungkin tak tahu apa sebenarnya hobi utama Datuk Seri Nizar dalam mungkin bukan dalam bidang politik tapi di luar daripada bidang politik. Mungkin Datuk Seri boleh kongsi sikit sebelum kita akan menjurumus kepada akhirnya kepada politik lah, tetapi mungkin Datuk Seri boleh kongsi sikit apa hobi Datuk Seri yang kalau tak terlibat dengan politik ni, apa dia hobi yang Datuk Seri selalu buat? Terima kasih. Hobi saya ada 3 sebenarnya, start daripada saya kecil sampailah saya masuk ke sekolah-sekolah menengah, sekolah rendah, habis universiti sampai pun hari ini. Saya suka kalau apa yang orang Perak kata memperoli kenderaan. Oh, tak kisah motosikal jenama tinggi ke kereta ke apa jenis kereta, saya memang suka membuka enjin-enjinnya dan membaikinya supaya dia menjadi sempurna. Itu hobi yang pertama. Dan saya mempunyai peralatan-peralatan yang lengkap untuk membuat kerja-kerja tersebut. Yang keduanya, saya juga mempunyai hobi untuk menanam pisang tanduk. Ya, saya suka menanam pisang tanduk sebab hasilnya cukup baik. Dan saya berikan mana-mana pisang yang berbuah tu saya sedekah pada orang. Tidak dijual. Kerana pisang ini memang payah nak diperolehi di tempat saya, khususnya di negeri Perak ini. Dan hobi saya yang ketiga, saya suka membela 8 jenis ayam yang sampai hari ini saya bela. Saya pelihara 8 jenis ayam, dan ayam ini saya netaskan menggunakan incubator dan kadang-kadang menggunakan secara tradisional atau secara asli dieramkan di bawah perut-perut ibu itu. Jadi ketiga-tiga hobi ini memberikan saya rangsangan untuk meneruskan kerja-kerja sebagai ahli politik, kemudian memberikan khidmat baik dalam komuniti yang saya duduk di Sungai Rokam hari ini. Okay, terima kasih Datuk Seri. Dan Datuk Seri ada sebut tadi tentang kejaya Datuk Seri. Mungkin orang tak faham apa maksud kejaya yang Datuk Seri bidang sedang ceburi, tetapi apa benda-benda yang fokus kerja yang Datuk Seri masuk dalam bidang kerja Datuk Seri sebelum ini, apa dia yang mungkin orang lain tak tahu, mungkin leave-nya dan sebagainya. Mungkin Datuk Seri boleh kongsi sikit yang benda-benda yang mungkin orang lain tak tahu tentang tu. Pertamanya, dalam industri lift ataupun vertical transportation ni, ia dikawal cukup ketat oleh satu kementerian dan jabatan itu dipanggil sebagai Jabatan Pekerjaan dan Kesihatan Pekerjaan, JKKP. Di bawah kementerian, Kementerian Buruh dan juga Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Jadi mana-mana syarikat yang nak mengendalikan industri ini, dia mesti berdaftar dengan kementerian tersebut. Yang keduanya, syarikat ini mestilah ada seorang, sekurang-kurangnya seorang jurutera yang berpengalaman dalam industri tersebut. Dan yang ketiganya, syarikat ini kena ada agensi daripada pembuat lift di luar negara. Kalau ketiga-tiga syarat ni ada, termasuk pengalaman dan sebagainya, maka dia akan diberikan lisensi yang dipanggil sebagai competency certificate. Dengan adanya competency certificate ni, baru kita boleh laksanakan kerja-kerja pemasangan, pembaharuan, upgrading ataupun untuk buat kerja-kerja servicing dan repair. Jadi saya telah melaksanakan kerja-kerja itu sepanjang 20 tahun saya bekerja, dan ianya terhenti apabila saya terlibat dalam pilihan raya pada 2008, dan akhirnya saya terserahkan kerja-kerja yang saya specialize dahulu kepada beberapa orang jurutera yang mereka hari ini berkeupayaan untuk meneruskan kerja-kerja dalam syarikat yang saya telah tubuhkan
pada tahun 1990-an dahulu. Okay, terima kasih Datuk Seri. Tadi Datuk Seri ada sebut tentang penyelamatan dalam PAS. Yalah kita ada setengah rakan-rakan di luar sana mengenali Datuk Seri mungkin daripada PAS. Mungkin orang tak tahu duduk dalam PAS tu, mungkin Datuk Seri dilihat mungkin tidak dilihat sebagai tokoh PAS setempat. Mungkin Datuk Seri boleh ceritakan daripada mana Datuk Seri naik sehingga ke jawatan akhir Datuk Seri dalam PAS sebelum Datuk Seri keluar PAS dan menyertai amanah. Silakan. Ya, terima kasih kepada soalan dan kepada pendengar-pendengar pada malam ini. Saya ingin berterus terang menyatakan bahawa saya telah bersama dengan kepimpinan PAS semasa saya membuat A-level di UK tahun 75-76 lagi. Dan semasa saya di bangku universiti pun, saya meneruskan kerja-kerja yang dibuat oleh pimpinan PAS yang mereka kalau sekiranya hadir ke United Kingdom, maka kamilah orang yang akan memberikan sambutan dan meneruskan program-program di United Kingdom dan Ireland termasuk Scotland dan juga Wales. Jadi untuk itu, kerja-kerja PAS yang saya buat bukan hanya baru saya pulang daripada pembelajaran, tapi sebenarnya saya telah terlibat seawal saya menduduki bangku universiti lagi. Jadi ketika itu saya mendapat mentor direct daripada Al-Fadhil, almarhum Tuan Guru Fadhil Nur. Dia mengenali saya apabila dia diperkenalkan oleh rakan-rakan bahawa saya ini peranakan daripada Perak. Maka pada tahun 2008, pada tahun 2004, pada permulanya saya dah ditemukan oleh Al-Fadhil, almarhum Fadhil Nur untuk saya terlibat dalam PAS. Dan dengan itu bersama-sama dengan Ustaz Samad Awang sebagai pesuruhjaya PAS Negeri Perak ketika itu, mereka minta saya tanding untuk Parlimen Kuala Kangsar. Maka saya rela dan menerima pelawaan itu dan saya tanding melawan Rafidah Aziz dan saya kalah. Kemudian daripada itu, pilihan raya pada 2008, maka saya diminta bertanding lagi di Dun Pasir Panjang dan alhamdulillah saya menang di situ. Nah, ketika itu saya memegang jawatan sebagai bendahari PAS Negeri Perak, Badan Perhubungan PAS Negeri Perak. Saya juga adalah timbalan pesuruhjaya untuk membantu Mat Awang. Jadi Ustaz Mat Awang dan almarhum Fadhil Nur lah yang mempunyai tanggungjawab membawa saya dalam politik dan arus perdana perjuangan politik PAS sampailah saya dikeluarkan daripada PAS tahun 2015 dan saya mencuburkan diri bersama-sama rakan-rakan dalam Parti Amanah Negara. Jadi saya telah memegang beberapa jawatan dalam PAS Negeri dan juga PAS Pusat. Saya duduk di AJK PAS Pusat sekurang-kurangnya 2 penggal, iaitu 6 tahun. Dan saya bersama-sama dengan pimpinan PAS Pusat kerana saya telah dipilih dalam muktamar PAS di beberapa tempat sepanjang 3-4 tahun kebelakangan sebelum itu. Jadi alhamdulillah, dengan pencuburan saya dalam bidang politik melalui PAS, saya ditarbiahkan oleh oleh murabi-murabi daripada PAS dan alhamdulillah ilmu-ilmu yang saya perolehi itu adalah daripada asalnya daripada pembelajaran sama ada dalam sistem muqayamnya, sistem liqa' fiqrinya dan sebagainya saya perolehi dan hari ini saya menjelmakan diri saya untuk mengamal dan menguasai ilmu-ilmu tersebut dan saya bawa dalam Parti Amanah Negara Malaysia bersama-sama dengan Parti Ustaz Samad Awang. Jadi pada pilihan raya yang ke-12 tahun 2008 bila saya menang Dun Pasir Panjang di Parlimen Lumut, maka ketika itu tidak diduga saya telah diminta oleh Al-Fadhil Ustaz Samad Awang selaku Pesuruhjaya PAS Negeri Perak untuk memimpin Kerajaan Negeri Perak di bawah nama Pakatan Rakyat. Maknanya daripada DAP, PKR dan juga daripada PAS, kita bergabung buat satu kerajaan nama Pakatan Rakyat. Dan saya diminta oleh Al-Fadhil Ustaz Samad Awang untuk menjadi Menteri Besar kepada Kerajaan Pakatan Rakyat ketika itu. Dan alhamdulillah, saya dapat pikul kerajaan itu sampai ke tempoh 11 bulan sebelum Najib Tun Razak datang merampas kerajaan tersebut. Ya, wallahualam. Okay, bagi kita dan penonton-penonton Facebook di luar sana, insyaAllah saya akan mengakhiri program ini dengan soalan yang terakhir kepada Dato' Sri. Bila Dato' Sri sebut tentang dilantik sebagai Menteri Besar, dan mungkin ramai yang daripada jauh melihat Dato' Sri bergerak dan sebagainya, mungkin Dato' Sri boleh kongsikan sedikit pengalaman mandat rakyat yang diberikan pada masa itu dan bagaimana tugas dan tanggungjawab yang telah dipikul oleh Dato' Sri untuk menjalankan tugas dan amanah yang diberikan oleh rakyat. Silakan. Terima kasih. Kepada penonton pada malam ini, saya menyatakan bahawa saya bersyukur
kerana dalam 11 bulan saya memimpin kerajaan Pakatan Rakyat dibantu oleh rakan-rakan daripada DAP dan PKR, kita boleh mengembeling tenaga meneruskan kerja baik untuk mengurus negeri Perak Darul Ridwan dan memberikan kebaikan dan bantuan kepada rakyat negeri Perak. Pada ketika itu saya nak beritahu, sebagai seorang jurutera dan sebagai seorang yang terlibat dalam kerja-kerja tender dan sebagainya, ia amat membantu saya menguruskan negeri ini. Bahkan pengalaman saya dalam beberapa syarikat-syarikat swasta di Lebah Kelang, pengalaman saya bekerja dengan Kerajaan Negeri Pulau Pinang di bawah agensi PDC, Penang Development Corporation, selama hampir 10 tahun. Pengalaman saya bekerja dengan the Urban Development Authority bersama-sama dengan kontraktor-kontraktor untuk menjayakan program Tun Dr. Mahathir untuk melihat ke timur ketika itu, maka memberikan banyak pengalaman itu saya aplikasikan sebagai Menteri Besar Negeri Perak. Dan alhamdulillah, sepanjang 11 bulan itu kita dapat mengurangkan kos pentadbiran, kos pengurusan, dan kita dapat pelbagaikan kebaikan dan manfaat pada kerajaan dan juga pada rakyat negeri Perak. Dan inilah hasrat yang kita buat bersama dengan beberapa orang pemimpin-pemimpin daripada Pakatan Rakyat DAP dan PKR, termasuk juga NGO-NGO yang lain. Jadi pengalaman sedemikian merupakan pengalaman yang baik, dan kita berhasrat untuk meneruskan. Seandainya diberikan mandat oleh rakyat negeri Perak semula, maka Pakatan Harapan hari ini tidak teragak-agak untuk meneruskan kerja-kerja baik. Cumanya saya ingin sebenarnya berkhidmat dengan Parti Islam Malaysia, PAS, sebab saya mengenali politik Islam ini melalui PAS. Saya juga rapat dengan pimpinan-pimpinan PAS, sama ada yang telah meninggal dunia ataupun yang masih ada. Masakan saya nak meninggalkan satu perjuangan yang cukup-cukup tinggi nilainya, cukup mulia nilainya. Tapi oleh kerana suasana berubah, yang mana parti yang saya dokongi itu akhir-akhirnya cukup-cukup rapat dan mesra dengan musuh mereka, iaitu Barisan Nasional UMNO. Jadi ini menyebabkan kami cukup kritikal dalam parti yang lama itu. Setiap kali bila kita bermesyuarat AK PAS Pusat, saya sendiri akan menyuarakan perkara-perkara yang saya rasa perlu disuarakan. Saya akan mengkritik, saya akan berikan komen dan saya akan berikan nasihat yang perlu. Barangkali oleh kerana sikap saya begitu, maka saya tidak disenangi dalam Parti Islam Malaysia, dan akhirnya longgokkan kami ini untuk dibuang satu kumpulan ramai-ramai. Maka kami tidak dapat meneruskan kerja baik untuk mempertahankan perjuangan menegakkan kalimah Allah ini. Maka untuk itulah kenapa kita tubuhkan Parti Amanah Negara, bagi meneruskan kesinambungan perjuangan untuk menegakkan kalimah Allah hak ini dalam parti yang baru. Parti yang baru ini mempunyai satu besi yang cukup baik berkenaan dengan Islam itu sendiri sebagai rahmatulil alamin, dan akhirnya pula terbuka kepada seluruh rakyat Malaysia, tak kisah bangsa, agama, budaya dan juga latar belakang. Mereka boleh menjadi ahli kepada Parti Amanah. Dan saya merasakan bahawa inilah perkara yang barangkali saya sendiri cukup-cukup mengakui dan mengaguminya, bahawa cara untuk kita menyampaikan seruan Islam dengan menggunakan platform dan wadah Pakatan Harapan, khususnya dalam Parti Amanah Negara ini, cukup sesuai dengan jiwa dan naluri saya. Dan insyaAllah kita akan teruskan kerja baik ini bersama-sama dengan Bersatu, bersama-sama dengan PKR, bersama-sama dengan DAP, bagi kita menjelmakan sebuah kerajaan alternatif yang dapat mengurus dan mentadbir bukan hanya negeri Perak tapi seluruh negara, insyaAllah. Wallahualam. Saya dapat mesej daripada penonton yang mohon supaya Dato' Sri mungkin boleh ulas sikit tentang krisis yang berlaku, rampasan kuasa yang dilakukan oleh UMNO dan Barisan Nasional pada 2009 yang lalu, dan mungkin ia sebagai pengalaman yang pahit yang dilalui oleh Dato' Sri sendiri sebagai seorang Menteri Besar yang dipilih oleh rakyat ketika itu. Saya mohon Dato' Sri mungkin boleh respon sikit. Okey, kepada pendengar dan juga pemerhati daripada seluruh pelosok tanah air pada malam ini, saya berkongsikan berkenaan dengan pengalaman tersebut, yang mana ketika itu wakil rakyat daripada DAP, PKR dan juga daripada PAS hanya ada 31 wakil rakyat, dan daripada pembangkang UMNO Barisan Nasional mereka ada 28. Tapi malangnya 11 bulan itu, pada satu ketika 3 orang daripada wakil rakyat, 2 daripada PKR dan seorang daripada DAP hilang daripada pemantauan kami, iaitu hampir-hampir pada bulan 2 ketika perayaan Hari Raya Cina, bulan 2 pada tahun 2009. Dan mereka ini tidak dapat kami hubungi.
dia hilang begitu. Dan kami cuba nak hubungi anak-anak dan isteri mereka. Mereka juga menyatakan bahawa kami tak tahu di mana mereka telah hilang. Menyepinya selama seminggu sahaja. Kemudian kami tonton terus untuk menyatakan bahawa kerisauan kami oleh kerana kehilangan mereka ini. Maka suasana politik di Perak ketika itu cukup tidak menentu. Maka sebagai seorang menteri besar, saya telah merujuk kepada beberapa orang penasihat-penasihat undang-undang yang menasihati kepada saya supaya untuk menyegerakan, menstabilkan suasana hari ini, hendaklah diadakan rombakan ataupun pembubaran Dewan Pendangan Negeri Perak supaya dipilih kerajaan yang baru. Suasana tidak menentu ini saya rakamkan dalam satu surat bertarikh 4 hari bulan Februari yang saya majukan kepada Kebadulia Maha Mulia Paduka Seri Sultan ketika itu, Almarhum Sultan Azlan Shah, untuk mengesyorkan dan juga menasihati supaya Dewan Undangan Negeri Perak dibubarkan dan diadakan pilihan raya baru seluruh negeri supaya rakyat negeri Perak boleh pilih kerajaan yang baru. Saya buat itu semata-mata untuk menstabilkan suasana politik di Perak. Malangnya, permohonan saya tidak diterima dan akhirnya yang amat berhormat hari ini Perdana Menteri, ketika itu dia timbalan Perdana Menteri, telah hadir ke negeri Perak dan membuat surat-surat perakuan dimaju kepada Kebadulia Maha Mulia Paduka Seri Sultan. Dan akhirnya keputusan dibuat bahawa saya hilang majoriti. Bila saya hilang majoriti, maknanya Kerajaan Barisan Nasional disokong oleh tiga orang yang melompat dari Parti Pakatan Harapan, 2 PKR 1 DAP tadi, mereka ada majoriti. Dan kami hanya tinggal 28, mereka pula ada 31. Akibatnya Kerajaan Pakatan Rakyat ketika itu tumbang dan naiklah Kerajaan Barisan Nasional yang dipimpin oleh Menteri Besar yang ada hari ini, Zamri Abdul Karim. Jadi saya nak menyatakan bahawa ketika itu Kerajaan Pakatan Rakyat yang dipilih oleh rakyat, 55% dipilih oleh rakyat, adalah kerajaan yang sah. Tapi Najib Tun Razak sebagai Perdana Menteri, yang berhormat Najib Tun Razak, datang merampas kerajaan itu, maka itu kita panggil sebagai rampasan kuasa. Maka saya ceritakan ini dalam beberapa makalah dan juga tulisan saya dalam buku untuk menyatakan bahawa kerajaan ini dirampas oleh pimpinan UMNO yang ada hari ini, iaitu dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Najib Tun Razak, merampas Kerajaan Pakatan Rakyat Negeri Perak, yang kita tidak boleh lupakan sejarah tersebut. Wallahualam. Okay, Alhamdulillah Dato' Sri, banyak Dato' Sri ulas tentang diri Dato' Sri terlibat dengan politik dan sebagainya. Dan bagi mengakhiri kita pada malam ini, saya minta harapan daripada Dato' Sri kepada rakyat yang di luar sana. Bila kita berhadapan dengan pilihan raya yang ke-14 ini nanti, apakah harapan Dato' Sri? Pengharapan saya dalam pilihan raya ke-14 ini agak berbeza senario dia dalam pilihan raya ke-13. Pilihan raya ke-14 hari ini, dianya merupakan satu suasana yang mana merudumnya suasana ekonomi kita hari ini mendapat memberikan kesengsaraan kepada rata-rata rakyat Malaysia 30 juta. Tak kisah kamu berada di Semenanjung ataupun di Pantai Timur ataupun di Sabah dan Sarawak. Jadi untuk itulah pilihan raya kali ini adalah pilihan raya untuk membuat hanya satu pilihan. Kalau kita teruskan kerajaan yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Najib Tun Razak bersama dengan isteri dia Rosmah Mansur, maka suasana tidak akan berubah, bahkan dia akan menjadi lebih kritikal dan lebih menyusahkan rakyat. Kita ada satu pilihan sahaja. Dan inilah sebenarnya hasrat saya untuk menyatakan kepada seluruh rakyat Malaysia, inilah pilihan yang kita nak terima. Sama ada kita tolak UMNO Barisan Nasional yang dipimpin oleh Najib Tun Razak dan isterinya Rosmah Mansur, ataupun kita pilih Kerajaan Pakatan Harapan yang dipimpin oleh Tun Dr. Mahathir dan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dibantu oleh pimpinan PKR, pimpinan Amanah dan pimpinan DAP. Dan insyaAllah kalau itulah yang dapat kita capai, maka sekurang-kurangnya suasana, bermakna suasana di Malaysia hari ini, sama dari segi politiknya, ekonominya, sosialnya, akan dapat mengalami perubahan dalam masa terdekat. Namun kalau sekiranya wa na'udzubillah rakyat masih nak akan Barisan Nasional, maka ya ini sudah tentulah kesengsaraan yang akan kita hadapi dan akan dikenal kepada rakyat Malaysia yang kita tidak mahu lagi mengalaminya, kerana anak cucu cicit kita besok akan persoalkan apakah tindakan kita hari ini bagi menukar kerajaan supaya negara kita diurus takbir oleh kerajaan yang jauh lebih bertanggungjawab, jauh lebih baik dalam pengurusan mereka sebagaimana kita tunjukkan di Pulau Pinang dan juga di negeri Selangor Darul Ehsan. Sekian, terima kasih.
Alhamdulillah, terima kasih kepada Dato' Sri di atas perkongsian yang amat bermakna pada kita pada malam ini dan program pada kali ini. InsyaAllah kita akan bersiaran lagi di program yang lain bersama dengan Parti Amanah Negara Negeri Perak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih, selamat malam.